pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, jadi masih kembali di sirkuit Mandalika ya, bersama Jati Suara di sini. Sekarang saya berada di suatu sudut tempat VVIP tribun ya. Ya, di sebelah sana bisa teman-teman lihat. Di sebelah sana. Nah, itu dinamakan Bukit Jokowi ya di sini. Jadi di sirkuit MotoGP Mandalika ini sebelah situ memang khusus untuk tamu yang penting gitu. Itu dinamakan Bukit Jokowi yang sebelah sana itu. Oke. Dan teman-teman juga mungkin penasaran ya. Ada yang bilang bahwa aspal dari sirkuit Mandalika ini mulus banget gitu ya. Kita akan lihat detailnya nanti seperti apa aspal yang diklaim oleh Road Grip itu adalah grade 1 ya. Jadi aspal yang diklaim oleh Road Grip ini adalah aspal grade 1 yang kualitas tinggi yang bisa juga digunakan untuk Formula 1 ya tentunya. Dan juga nanti kita juga akan melihat tribun grandstand yang ada tepat persis di samping garis start. Seperti apa penampakannya. Dan kemudian capaian dari tire wall itu juga kita akan melihat detailnya seperti apa. Sepertinya mereka sudah akan rampung dan akan segera memasang conveyor belt. Oke, ikuti terus channel ini. Jangan kemana-mana. Nah, di sini ada teman-teman yang sudah bersiap untuk melakukan pengecetan kembali ya. Pengecetan di track limit yang berwarna hijau, tapi sayang karena tadi malam hujannya begitu deras. Jadi teman-teman nih harus menunggu untuk kering dulu. Karena ketika lembab tidak akan bagus ya untuk apa catnya menempel di permukaan. So, untuk permukaan aspalnya sendiri saya akan dekatkan ya. Seperti ini penampakannya. Nah, seperti beng-beng ya. Kalau dilihat dari jauh memang terlihat mulus, tapi kalau kita dekatkan itu sangat-sangat apa ya, seperti kerikil-kerikil yang ditatak rata gitu, kayak batu sikat gitu. Ini kasar banget tuh. Jadi ini akan memberikan grip pada ban-ban kendaraan yang adu cepat ya di lintasan ini. Jadi seperti ini penampakannya. Ya. Yeah. Ini adalah aspal yang diklaim oleh Road Grip sebagai grade 1. Itu kualitas 1, guys. Luar biasa nggak? Oke, kita beralih ke sebelah sini. Dan untuk yang di area run off ya. Nah, sini area yang luas ini. Teman-teman juga pasti penasaran, ini mau dikasih motif apa, warnanya apa. Kita akan tahu nanti ya, karena belum waktunya kita akan membongkar itu semua. Walaupun dari tim Road Grip sudah tahu, tapi ya supaya penasaran dan supaya surprise ya. Bagaimana pagi hari ini? Lancar pengerjaannya. Rumput-rumput sudah mulai menghijau ya. Wah, sukses. Good job. Iya, semalam hujan deras. Jadi sangat terbantukan sekali. Sangat-sangat. Teman-teman sedang menanam rumput. Di rumput yang digunakan ini jenis rumput apa, Mas? Manila. Rumput Manila ya. Mantap. Semoga cepat tumbuh dan menghiasi sirkuit supaya jadi lebih indah tentunya. Betul. Iya, ini dia aktivitas para teman-teman yang sedang menghijaukan sirkuit Mandalika ya. Nah, ke depan lebih
Kita akan menuju ke tribun. Sebelah mana ini tempatnya? Tribun termahal ya. Ya, termahal. Naiknya lewat mana nih? Mas, naiknya lewat mana, Mas? Naiknya lewat mana?